Waktu ujian hampir dekat ya Rabi. Sebaiknya kita mulai hari ini harus sering belajar kelompok ya Rabi. Ya, benar Mondi. Mondi punya ide. Kenapa Rabi terlihat lesu? Sedang sakit ya? Sepertinya Rabi kena... Apaan sih? Kena... Rabi kena flu ya? Kena... Mondi punya ide. Sebaiknya Rabi segera istirahat di rumah saja. Biar cepat sembuh. Iya. Tapi belajar kelompoknya... Mondi punya ide. Rabi tenang saja. Nanti kalau Rabi sudah sembuh, kita bisa belajar kelompok kan? Tapi... Kalau Rabi sakit, bagaimana bisa berpikir jernih? Jangan dipaksakan, Rabi. Aduh, sebaiknya Rabi istirahat. Iya, iya, itu benar. Rabi, istirahat saja di rumah. Mondi kebetulan juga mau pulang nih. Iya deh, Mondi. Rabi pulang dulu ya. Mau istirahat nih. Dah, Mondi. Dah, Rabi. Kalau deket Rabi terus-menerus, bisa-bisa Mondi ikutan tertular nih. Pulang aja ah. Wah, santai-santai begini enaknya membaca majalah buat nambah pengetahuan. Hah? Apa ini? Sebuah virus yang bisa menular ke makhluk hidup yang ditularkan dari burung atau unggas yang disebut H5N1 atau flu burung. Gejalanya hampir sama dengan flu biasa dan virus ini bisa mengakibatkan kematian. Mondi punya ide. Bukannya kemarin Rabi juga lagi sakit flu? Jangan-jangan Rabi flu karena terinfeksi virus flu burung. Wah, ini gawat. Mondi punya ide. Mondi harus beritahu teman-teman. Kalau sampai tertular, bisa susah nih. Mondi punya ide. Kebetulan ada Sumi dan Kela di sana. Sumi, datang kak ke rumahku ya. Kela bikin kue enak deh. Ayo Ji, kita makan bersama-sama. Asyik. Terima kasih Kela. Sumi pasti datang. Makan. Besok aku tunggu kok ya. Hai teman-teman. Hai Mondi. Maaf mengganggu nih. Mondi punya cerita nih. Wah, berita apa itu? Mondi habis baca artikel tentang flu burung dan virus itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Apa hubungannya dengan kami, Mondi? Begini, kemarin Mondi berbincang-bincang dengan Rabi dan Mondi melihat Rabi lagi sakit flu berat. Mondi menduga Rabi terkena flu burung, teman-teman. Hah? Rabi terkena flu burung? Makanya
Jangan sampai kita dekat-dekat Rabi, bisa tertular kita. Hih, Kela gak mau tertular, Mi. Makanya dia bersin-bersin terus, Mi. Mondi aja ngeri waktu dekat sama Rabi, bisa-bisa tertular nih. Ternyata ngeri juga ya. Kalian tunggu aja, bentar lagi kalian yang didekati Rabi akan tertular. Hah? Tidak. Sumi gak mau mati dulu. Sumi masih mau makan banyak selagi masih hidup. Ya sudah, pokoknya hati-hati, jangan dekat-dekat sama Rabi teman-teman. Ya sudahlah, Mondi mau memperingatkan teman-teman yang lain dulu ya. Dah teman-teman. Dah Mondi. Sumi. Kela takut, Mi. Sumi juga, Kela. Sumo, hari ini kita dapat ikan banyak nih. Oh, iya kuma. Nanti Sumo bisa makan enak sepuasnya. Hai teman-teman. Hai Mondi. Teman-teman, Mondi punya berita buruk. Apa itu? Kalian tahu virus flu burung kan? Virus yang sangat mematikan. Sumo, masih gak ngerti tentang virus flu burung itu. Sini, biar aku yang jelasin flu burung ke Sumo. Lalu, kenapa dengan virus itu, Mondi? Hati-hati, Rabi dari kemarin bersin-bersin terus. Sepertinya dia terkena flu burung. Apa? Makanya, mulai besok kita jangan dekat-dekat Rabi. Aduh, Kuma takut. Sama. Kok Kuma dijatuhin sih? Oh, Sumo juga gak mau mati dulu. Sumo masih banyak kepengen makan selagi masih hidup. Dasar kakak sama adik sama aja. Wes, gampang toh. Pokoknya kita harus waspada dan ojo deket-deket karo Rabi. Hari ini kita akan pesta besar, Mi. Sumi pasti senang kak dengan kue buatan kita, Mi. Iya, Mi. Pasti dia suka. Selamat pagi, teman-teman. Hati-hati tertular, Mi. Iya, Mi. Kabur. Hah? Loh, kenapa mereka pergi? Apa Rabi punya salah sama mereka? Jadi, nanti Sumi mau ke rumah Kela Kelly untuk acara pesta makan-makan. Kalau begitu, Sumo ikut dong. Bah, Kak Sumo, ikut aja. Gak apa-apa kok. Nanti kita berangkat bersama. Halo teman-teman. Rabi boleh duduk di sini ya? Ayo, kita pergi. Nanti kita tertular flu burung, Sumi. Loh. Teman-teman. Happy, coba lihat ke sana tuh. Kenapa Rabi teh menangis di sana? Hah? Ayo Jo, kita segera ke sana. Mungkin Rabi lagi ada masalah, Jo. Loh, kenapa Rabi teh menangis? Iya, kalau ada masalah ceritakan saja pada kami. Siapa tahu kami dapat membantu, Jo. Terima kasih Happy, Holly. Teman-teman yang lain berpendapat bahwa aku kena flu burung. Makanya aku dijauhi mereka. Padahal Rabi cuma kena flu biasa dan sekarang sudah sembuh kok. Ayo tolong segera temui mereka. Kasihan Rabi kalau dituduh seperti ini. Teman-teman, Holly teh minta perhatiannya sebentar atuh. Apa benar kalian teh menjauhi Rabi? Ya tentu saja Holly. Rabi kan sepertinya kena flu burung seperti yang ada di berita. Makanya kami jauhi. Oh, itu benar kan bahaya kalau kita bisa tertular. Benar Ji, kata Sumo. Berarti kalian semua menuduh Rabi tanpa bukti yang kuat.
karena Rabi hanya kena flu biasa dan sekarang sudah sembuh, Jo. Hanya flu biasa? Iya benar, Atuh. Kalian teh harus segera minta maaf pada Rabi. Kasihan, Atuh. Dia teh dituduh sama kalian terus. Bah, ini semua salah Mondi yang menyebarkan berita yang tidak benar, kan? Kalau begini, kasihan si Rabi. Iya, Atuh. Mondi memang jahat. Kok aku yang disalahkan? Padahal sebelumnya kan kalian juga setuju dengan pendapatku barusan. Sudah, jangan saling menyalahkan. Kalian semua harus minta maaf pada Rabi sekarang, Jo. Makanya teman-teman teh jangan suka menuduh orang lain tanpa ada bukti yang kuat. Iya, maafkan kami ya. Kalau begitu, ayo segera minta maaf kepada Rabi. Mondi minta maaf ya, karena sudah membuatmu sedih. Ini semua salah Mondi yang sudah menuduh Rabi yang bukan-bukan. Iya, Rabi. Maafkan kami ya. Ya, teman-teman. Aku sudah memaafkan kalian kok. Lain kali, jangan begitu lagi ya. Kalian pasti juga tidak suka kalau dituduh tanpa bukti seperti itu. Iya, Rabi. Sekali lagi, maafkan Mondi ya. Kami sangat menyesal. Nah, begitu atuh teman-teman. Kita teh harus mengambil pelajaran dari masalah ini. Kita teh tidak boleh menuduh orang lain tanpa bukti. Nah, sebagai permintaan maaf kak, bagaimana kalau kita ke rumahku, Ji? Kela dan Kelly membuat kue. Ayo kita rayakan dengan makan-makan nih. Makan-makan. Masalah ini membuat Perzumo menjadi lapar. Wes, gampang toh.